Harian kau tunggu, bertambah satu tahun. Terima kasih Andre. Ada filosofinya apa mungkin? Buat di leher. Jadi di pesawat nanti enak pakai itu. Gokil. Berguna. Assalamualaikum semuanya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6:30. Jadi malam hari ini kita merayakan hari ulang tahun prediksi yang keempat. Dan semuanya harus berpakaian rapi, suit and tie, pakai jas yang rapi. Jadi kita benar-benar hari ini pengen bikin suasananya betul-betul berbeda dengan yang lainnya. Gimana sih? Di belakang sini mas. Oh, oke. Okay. Udah ganteng lu gua? Banget. Udah kayak mafia-mafia gitu ya. Dasi gua dari mana? Dasinya pak? Ada. Pakai itu, dasi kupu-kupu. Tapi kupu-kupunya masih terbang. Wadah. Oke, kita berangkat dulu ya. Sampai ketemu dengan teman-teman prediksi di sana. Kita lihat seperti apa dandanan mereka masing-masing. Yuk. Dasi kupu-kupunya sudah kita siapkan. Tinggal kita pakai. Cocok banget. Ih, keren banget. Oke. Dan persyaratannya adalah masing-masing anggota harus membawa kado karena kita nanti akan ada acara tukeran cincin ya. Ini kado saya. Isinya apa nanti kita lihat aja. Yang mendapatkan ini akan paling beruntung karena ini hadiahnya mahal banget. Dan kita batasin maksimal itu di angka 20 juta dan minimal di angka 20 ribu. Kita lihat aja ya. Let's go. Oke, sudah terpasang dasinya, lihat. Wah, cantik banget kan? Kombinasinya hitam dengan gold dan harus ada sweetnya. Dan ini ada merah delima. Oke. Ini adalah Godfather. Tapi gua deg-degan nih. Jangan-jangan nih gua doang lagi dandan begini, yang lain biasa aja lagi. Prediksi itu kadang-kadang enggak bisa diprediksi benar-benar. Waktu tiba-tiba nyampe sana malah pakai kaos semua. Gua doang yang rapi sendiri aja. Mudah-mudahan enggak terjadi ya. Wih, gila keren banget ini sumpah. Kapan mau foto-foto, kapan mau bikin video? Destano. Destano. Mahendro. Destano. Delicious. Dari Chaplin. Bukan. Nggak lihat sulap, nggak lihat sulap. Tadi es ada sulapnya. Di sini siapa nih? Soalnya no. Jangan-jangan soalnya. Jangan. Emang udah di situ soalnya. Very. Di set. Tapi soalnya di situ. Enggak usah. Very soalnya Ronald. Very soalnya Ronald tinggal 3 kan. Iya. Sini aja deh. Kang Ronald, duduk kan. Bukan. Guys. Yo. Ada pesulap.
Waduh, modelnya ganteng banget depan. Assalamualaikum semuanya, Pak. Waalaikumsalam. Gentleman King. Baju kawinan ini. Apa ya? Aduh, resepsi. Gua enggak suka banget sih. Wah, dia mau kan. Luar, emang lu pikir kita suka, Leh? Kita juga enggak suka tapi kita pakai air. Enggak usah berantem, masa baru-baru mulai. Gini. Bisa lagi. Bahkan enggak boleh pakai dasi juga. Lu kayak ini cuman sen. Jatuh. Kayak dari itu yang apa pasta gigi tuh. Dari. Jangan dimulai, Andre. Oke, sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua, tinggal Stevie ya. Waduh. Serius banget ya. Oke, lagi perencanaan. Iya. Dan Leo. Makanannya steak loh, Ji. Kita mulai saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen satu ya. Persia. Persia. Dato le. Dato le. Luka. Wendano. Wendano. Khusus malam bikin 12 orang nih. Aduh. Suryano. Gampang no. Yang saya itu gitu kan.
Accountingnya di sini. Salut, 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 salut. Wah ini harganya 14 juta. Ayo minum, minum, minum. Abisin kalau enggak rugi. Tapi Leo mantep ya. Mantep. Nah, gak ada yang komen. Jahat ya. Apa-apa. Enggak, mereka juga mikir gitu. 14 juta itu enggak berani ngomong aja. Kamu diam. Leh, enak. Apa tuh? Selamat. Saya terima nikahnya. Hai. Hai. Ini otobus. Otobusnya harganya 14 juta. Apa kita pindah aja ya? Jadi, jangan sampai itunya makanannya kena apa. Oh iya. Thank you. Jadi harus ini. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Udah nyiapin. Gampang ya. Mas, itu apaan, Mas? Ini beef. Beef apa, Mas? Pinnacle beef. Enggak apa itu? 99. Apa itu? Steak. Wuh. Ini pancing dulu lama banget lagi. Kayaknya apa ini disebutin namanya. Mas, ini dressingnya apa ya, Mas? For success, bro. Oh, dress for success. I'm gonna get dressed. Pakai nyanyiin lagi. Gokil. Waduh. Gila. Ini buat apa ya? Australia. Es. Australia. Australia. Bro. Sabe, bro. Itu garam. Oh, buat di mana? Buat di muka lo ya. Jadi enggak pakai tanya. Lu parah sih. Makanya harus gini di. Nah. Nah. Enak ya, hari gua makan sini ya, enak. Makan apa, Dri? Steak. Gua kira salmon. Wah. Ayo tumben malam ini kita makan enak. Tumben kita malam ini makan enak. Makan enak. Halo guys. Kok semangat enggak sekosong aja langsung gitu sih. Kok enggak semangat gitu sih. Ayo. Ini seru banget nih. Jadi kita mau tukeran kado, guys. Jadi kadonya itu dikumpulin sama teman-teman semuanya. Kesi bolang itu. Iya. Harganya harus lebih dari 200.000. Disebutin. Minimum 200. Minimum. Salah tulisannya minimum. Lu minimum. Enggak tahu minimum atau maksimum. Tulisnya minimum. Paling mahal 200.000 gitu. Paling mahal 200.000. Enggak. Minimum. Minimum. Ya udah. Dia doang yang murah berarti. Iya. Ah, karena gua mahal ya tadi. Keren. Ayo lanjut. Bos, Indonesia bisa di Jakarta, ayo. Iya. Nah, sekarang kita putar-putar ya. Nanti keluarin satu-satu dapat nomor berapa dimulai dari aku. Iya. Siapa namanya? Messi. Mikir dulu lagi. Iya. Messi. Messi. Kita no bukano calanano. Bukan calanano dong. Messi. Nomor no. Susah he. Susah no. Susah no. Kita lihat no. Langsung dibuka aja kan. Iya. Jadi panjang episode-nya dari Yu Kado. Iya. Wah. 11. 11. Ini dari kantongnya no.
Power bank no kayaknya itu. Oke ya. Tegang banget ya. Parah. Ronaldo. Tahun lalu masih cacut. Ah, bukanya bareng, bukanya bareng. Memang iya. Iya, gue dapat kertas satu rem, kertas satu rim si S. Ronaldo nomor 7. Oh. Si. Otto. Sete. Oke. Anak pemula. Surya. Dari siapa ini? Rahasia. Asli. Tisu gulu. Kalau gue sih rugi ngasih versi lima ya, gue sih enggak. Don, berapa Don? Lamano. Lalilo. Piro. Bukano. Piro. Lamai. Ligano. Tre. Sabar. Tilo. Uno, dos, tres. Katros. Ini kapas nih. Cuatro, sil banget. Cuatro. Gato. Spanyol. Dartole. Cuatro. Ada toothpick no? Oh, dongkrak. Numero. Sete. Delapan. Sete, otto. Otto. Otto Warno. Mediano. Manja. Iya. Si. Si, gua bagi dulu. Fortissimo. Quattro. Fortissimo. Fortissimo. Jupiter kali. Block M. Block M. Anteng lagi. Itu berapa, Pin? Itu 6. 9. Nove. Nove Widianto. Nove. Dikocok keluar yang putih deh. Lamano. Lalilo. Berapa, Sur? Gila. Waduh. Woi. Ciki. 01 no. Wah. Uno. 10 no. 10 apa 1 tuh? 10. Dieci. 10. 10. Tento. Tento. Oh, ini vaksino kayaknya nih. Vaksino. Itu deh. Kok vaksin sih? Numero. Numero 1. Buatanmu numero 1. Enak. Itu tolong dapat dari gua. Sini dapat dari gua lagi. Aduh, saya bilang lagi. Sorino. Suseno Batiko Cinque Soleja Pisces terang banget ya Pisces deket Soleja nomor 2 bahasanya apa sih? 2 2 wah Lamano Susano jarinya kegedean 6 ya? 6 kan 9 udah. Sei. Sapi. 6. Wow. Bungo. Mari lo kita buka lo. Open no. Buku tepi apa gimana? Tanya dulu sama dia. Enggak, tanya dia bawa kado enggak? Sama tanya. Iya. Tupperware. Tapi kado dia nanti gimana? Dari tanya lo. Buka bareng nih. Kebaco. Buka aja lah. Telepon dong. Lama dong. Masih multiple choice aja. Lama Ji. Ganteng banget ini. Bang sate. Bang sate, daging kulit. Bang sate. Aduh. Tepio, Tepio. Kalau dari bentuknya Stefano. Stefano. Sudah berapa lama sampai sini Stefano? Kira-kira berapa lama sampai sini Stefi? Tepi sampai sini jam. Jelek sini. Sampai sini jam berapa kira-kira Tep? Jauh. Kita kurang aja ya.
Tunggu kadonya satu 40 menit. Tunggu dulu. Ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Kalau enggak gini, disuruh milih. Tapi suruh mau nomor berapa? Ya berapa? Tapi aja. Tapi pilih nomor 1 sampai 12. 12. Ntar tukeran sama punya Tepi ya? Iya. Hah? 9. 9. Torano. Oh. Seno. Pak MC, dibuka dari nomor berapa? Nomor 1 silakan dibuka. Numero uno. Numero uno. Ih, let's tegak mau dari siapa ya? Ih, dari lu. Iya, setan. Ada filosofinya enggak? Ada. Ada. Harus ada dong. Ada filosofinya, ada, tenang. Filosofi Sofi. Hadiahnya adalah Holden. Holden. Kan harganya 150.000 gue tambahin gocap. Tambahin 50.000. Ada filosofinya, Fer. Filosofinya apa? Ini gue beli. Ya. Ketiknya 2, padahal 21. Nah, satu kan gue kasih lu. Phone holder lebih yang beli phone holder. Ah, ini buat motor. Buat pendukung bisa buat ngecas, bro. Aduh. Buat pendukung Ferry Mariadi Cuanel. Oke oke. Ini perlu nggak? Tengok mau diambil aja. Jangan. Parkir. Oke. Terima kasih Desta. Love you. Nomor 2. Nomor 2 lo dari siapa? Tegang banget ya. Gading Ese. Apa ini? Sarung tangan golok. Keren. Abis ini. Ih, pas banget buat sore ini. Golok ya. Topi golok. Waduh. Pakai baru. Pakai mana? Dipakai gua. Tuang cappuccino cincau. Don Adriano, Don Adriano. Tiga. Satu. Ini dari kertas kadonya aja sih nggak meyakinkan. Gak niat ya Ji. Oh. Karena pakai kertas orang dari Darto. Darto. Ini dari Darto. Lampu ini lampu. Coba dulu lihat dulu dong. Lampu pelang ini loh. Biar ada fungsinya Ji. Nah iya satu Siapa itu? Siapa itu? Mana ada 200.000 segituan? Aduh. 90.000 bro yang ini. Bener-bener mahal itu. Mahal itu. Ayah nggak bisa nakutin Dracula, nggak bisa Osram. Quattro. Oh ini. Quattro. Nggak ketebak ini. Nyari. Nggak ketebak. Kayaknya gantungan kunci deh, Hacu Tarula deh. Prakat. Dari siapa itu ya? Dari Tora. Dari Tora. Lion Star. Toro. Lock it. Wah, oh kertas, thank you ya. Oh itu tempat spare part Tamiya. Ada isinya. Oh ada isinya. Buat bakal makan. Buat apa tuh? Golok. Wow, lagi cocok. Emang mau koleksi. Aduh, banyak. Oh banyak. Berapa itu harganya, Tor? Tumben 50.000. Ini Maret ya. Kadonya bener. Wah, banget. Ada skripnya lagi. Skenario. Apa tuh adegannya tuh? Eksterior kampus pagi. Iya, berjalan di gedung fakultas papasan dengan Bram. Ada Bram. Besok ore-ore. Norak banget. Gua 5. Cingge. Mas, estimasi 1 lagi. Ini dari siapa ya? Cingge. Siapa tuh? Siapa ya? Gua. Langsung tukar aja mau enggak? Kayaknya kan di 2.000. Ah, ini mah. Maksimal 2.000 ya. Cingge. Paling sarung itulah. Enggak, itu figura.
Kayak bapak gua kalau tiap ulang tahun kasih. Kan keren nih. Badan nih, taruhnya. Headphone nih, kasih figura. Neck massage. Pijit. Buat sih. Oh, leher. Makasih Andre. Ada filosofinya apa mungkin? Buat di leher. Jadi di pesawat nanti enak pakai itu. Gokil. Berguna. Dari atas dong, jadi bando. Ya ampun. Nah ini gimana sih Ji? Di leher gini nih. Leher belakang. Bentuknya kayak apa sih Per? Bentuknya kayak apa? Apa? Belum dikasih baterai ya? Lo nanti ada cenut. Coba lu leher lu coba cocok gak? Jadi nanti Des. Enak Ji. Baru deh. Dan kalau on keluar paku. Iya, keluar paku berdarah nanti. Waduh. Keluarin kolesterol nih buat di Sawat. Itu harganya 275.000. Waduh. Wow. Mau kembali Ji? Hah? Ada kembalinya? Mau? Bisa lebih nanya. Bisa lebih nanya. Makasih ya Ji. Nomor 6. Ini dari siapa ini? Dari Soleh. Enggak bukan. Dari Perry. Bukan. Ini bukan dari aku. Enggak dari aku. Boleh hari ini. Dari siapa ini? Vincent. Oh dari gua. Susah banget. Rapi banget sih, Bab. Udah langsung prek. Enggak bisa. Tutup pisau nggak? Apalagi ini deh. Wow. Makan siang. Makan siang anjing. Kamu di rumah bener ini sih. Bekas hadiah ulang tahun. Sisa ada ini. Sisa berangkat dapat Mickey Mouse di luar. Buka apa tuh buat keluarga, istri ada, anak ada. Oh, komplit. Iya, tasnya. Center. Koin. Buat koin. Ini oleh Anduk bayi. Bukan, ini juga pensil. Taplak makanan kayak. Bukan, itu guling orok. Ini oleh-oleh bekas dia dari Belanda yang gak dikasih ke orang. Sisa-sisa. Pokoknya beli aja oleh yang banyak. Sisa-sisa oleh-oleh. Ketahuan ini Belanda. Iya. Yang dia mau pulang dari Belanda. Ada sisanya oleh-oleh. Lanjut ya. Nomor 7. Itu Surya. Surya. Wah, serius. Wah, serius ini. Pisau. Genset. Mana pisau nih? Kenyala atau tiga? Pisau. Bes. Itu tiga. Bukan. Perabotan sulap. Waduh, badan. HP itu printer. Wah, printer. Wah, yang masih dulu gitu. Pita printer warna. Pisau pen. Oh, pisau. Beneran printer. Beneran kira gimmick. Gila weh. Gila hoki banget tuh dapet itu. Beneran printer? Beneran. Dia rajin belajar kali itu. Apa ini printer? Filosofinya apa Pak Surya? Filosofinya tadi gua nganterin anak gua beli tempat pensil, terus ada printer gua beli aja. Ini ada filosofi. Mana bisa beli tempat pensil? Iya. Kenapa enggak tempat pensil? Ini serius ini? Iya. Kuliah lagi soalnya. Tapi berkas ya. Buat kuliah. Ini buat kuliah. Tapi Surya yang terkenal ini si apa Ria ya orangnya. 8. Dari siapa itu? Dari gua. Sweet banget kontaknya ya. Tapi kayak Wendano. Wah, Dodol. Apa nih? Wah. Siapa cewek ya? Jas hujan ya? Dari Wendy ya? Itu kalau di belanja online keywordnya apa ya? Foto kok nggak pakai itu?
9 mantep itu. Iya, maksudnya 10. Omes nih, 10 berarti. Ini ya? Udah, omesnya. 10. Terakhir sih, yang terakhir ya. Dari siapa itu? Dari Omes. 10 dari siapa? Dari Eka. Oh, dari Pentong. Dari mana itu? Dari Pentong. Pakai nafas dulu. Oh iya. Penasaran kira-kira apa ya? Kayaknya kebaca deh. Power bank ya kayaknya ini. Tuh kan power bank 20 MHz. Ini filosofinya. Apa? Karena memang kita kan mau akan jalan jauh. Betul. Supaya kita bisa saling mengabari orang rumah. Oh. Jadi nggak ada alasan untuk habis baterai gitu. Ah. Besok ya? Ya, tapi ini 10.000 mAh. Heeh. Enggak bisa dibawa dong. Bisa, bisa dong. Kan maksimal 20. Oh, 20. Oh, yo. Hey, udah diperhitungkan sama Ferry. 11 aku. Dari siapa ya? Dari siapa? Oh, 11. Apa ya? Kira-kira buku apa ya? Kanon. Hah? Ah! Wow. LED light box. Oh. Gokil. Gokil. Pencet pinggir enggak? Oh, udah disiapin guys. Udah ada tulisannya, ada tulisannya. Iya, gila. Kalau ya, iya, kadonya bagus-bagus banget. Iya. Yang poinnya nih. Nah, kepikiran. Siap, nih siap. Hadiahnya adalah kayak di Amerika ya, kalau mau ada bioskop. Iya, kayak di teater-teater gitu. Bener. Bagus banget. Prediksi Jaya 3 kali. Jaya. Terima kasih Kang Onal. Sama-sama. Ini berkesan banget buat aku. Pakai ciri dia ini. Dia kan bisa dengan hadiahnya Darto deh. Meyakinkan banget. Iya, pengen tuker. Mau tambah dong. Gadik juga gadik. Tulas. Gua juga lagi gua. Dari gua. Dari Soles. Banget loh, cuma kalian yang beneran deskripsi tuker kado Jaya. Ya, biar ada siapa lagi soalnya buat kado. Gak mungkin. Lagi ya, kado itu tukerin lagi aja udah. Sini, pakai tuh ya. Gading, tolong nanti pas dibuka nyalain juga pinggirnya. Sama. Kado vendor. Kado malah. Filosofisnya kan, hidup itu penuh perhitungan. Oh. Oh. Jangan sampai salah hitung. Tapi kayaknya nggak sampai 200.000 itu. 201.000. Masih ada bandrol. Di, taruh aja di handphone ada kok. Iya juga sih. Ini kan siapa nih? Buat Epi. Buat Epi itu. Oh dari Omes, buat Epi. Obat kuat lagi aja itu mah. Agak. Tapi kita nobatkan hadiah terbaik jatuh kepada Surya dan Wendy. Wendy, the best Wendy hitung-hitung 700.000. Oh, hitung-hitung ya. Belum ongkosnya ke sana. Karena euro kan. Ini Holland ya, Holland. Oh, itu Winkel ini Winkel. Kali kasih baterainya. Mbak beli sendirilah tuh. Ini mana baterai nih? Tato baterai. Ini baterai. Baterai dari Andri tuh. Semi itu. Langsung ganteng. Kursi yo, kursi yo, kursi yo. Pemimpin dia.
kursi itu aja. Untuk kursi lagi boleh. Ayo, dari Tepi yang dapatkan Vincent. Ini dari Omes. Ya ini. Omes. Omes. Bagus manfaat ini sekarang. Kalau Stefi namanya siapa, Andre? Stefano. Fabiano. Oh, parfum. Oh. Parfum. Parfum. Bukan. Nggak mungkin Omes selembang itu. Parfum. Parfum untuk apa coba, Gop? Gue curiga itu. Gak mungkin selempeng itu. Gak mungkin cuma parfum doang. Ini gak mungkin selempeng itu. Ini pewangi selangkangan. Jadi ini parfum gue. Filosofinya apa? Filosofinya keren. Ini produk. Untung Tepi milih gue. Hari yang kau tunggu, berlama satu tahun, usiamu hanya langkahmu. Merayakan hari ulang tahun prediksi yang keempat. Alhamdulillah gak terasa sudah 4 tahun prediksi. Semoga persahabatan kita tetap terus terjaga. Amin. Selalu memberikan inspirasi dan juga atmosfer yang positif. Amin. Dan semoga juga tetap menyenangkan. Tetap menyenangkan banyak orang, bermanfaat untuk orang banyak. Begitu kita berdoa sama-sama untuk kebaikan kita bersama. Amin. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Amin. Doa selesai. Siapa kita? Prediksi! Kita siapa? Prediksi dong! Prediksi! Jaya, jaya, jaya! Ada gininya lagi. Kayaknya boleh satu-satu ya. Harapan dan juga mungkin. Oh iya, hop. Oke, dari pertama, dari... Dari... Saya tadi udah. Dari Ronaldo. Gue tidak menyangka iseng terjadi. Wah, nangis nih. Mulai nih. Pelan-pelan curhat. Tidak menyangka ternyata persahabatan yang gak jelas ini ada rezekinya gitu ya. Jadi tempat menyalurkan kepenatan lah ya. Mudah-mudahan terus begini terus teman-teman ya. Hey, love you guys. Bijak banget, gokil. Gokil, the best. The best. Oh, Messi. Kalau aku merasa baru punya kakak gitu ya. Sok muda. Tapi ini grup motor apa? Ya, cuman kita doang kayaknya grup motor ulang tahun kekejar. Apa kecilan kekejar? Kekejar semua. Pokoknya biasanya kita ketemu di program, programnya lama, selesai iya. Programnya kita selesai. Betul. Ketemu lagi di acara kita deket di satu acara, selesai acara selesai. Mudah-mudahan sih kalau ini persahabatannya sampai pokoknya beda dengan program-program televisi ini cuma bukan sekedar program, bukan sekedar acara, bukan sekedar itu, tapi seru-seruan sampai tua nanti. Amin. I love you guys. I love you too. Oke. Gading ya sih. Tinggal nambah-nambahin aja. Mudah-mudahan sih setiap perjalanan udah prediksi semuanya bisa ikut. Wow. Amin. No, bijak banget. No man left behind. Yeah. Wah. Keren. Tapi memang first thing first, keluarga tetap nomor satu. Benar. Di sini adalah keluarga nomor dua. Benar. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya sehat-sehat terus. Amin. Bahasa Italianya? Oh, lebih tebel lebih gede. Oh. Tadi sarok tadi jo. Yang artinya?
Life is beautiful because of today. Kita hari ini bersama kalian semua. Tomorrow is different day. Saya terima kasih. Bagus banget bijak banget. Bijak banget. Toronto. Ih, gua Toronto. Dari gua, doa gua kali ini semoga yang enggak mungkin jadi mungkin. Amin. Kalau gua sih senang ya bisa tertawa bersama kalian. Kita sih enggak ya. Kalau gua sih enggak pernah berharap apa-apa ya, Wen, enggak kayak lu. Musuhnya banyak deh. Musuhnya banyak nih. Ya, pokoknya senang bersenggurau dan tertawa bersama kalian. Pasang gua satu, kalau gua banyak nanya jangan pada marah dong. Andre yang marah dong. Jangan dong. Jangan marah Andre leh. Gua tuh sering ngerasa disangka ribet padahal gua hanya ingin emang. Nanya. Tanya sama Surya, gua di motor baik diam aja, kenapa? Karena detil. Waduh. Kayak penulisnya Gusbam ya. Apalagi soalnya. Ya itu aja, tolong ya. Lu jangan marah-marah kalau gua banyak nanya. Omes itu penyeimbang. Kan lu tuh sabar, Ji. Tinggal dijawab. Udah coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mengumumkan bahwa gue akan segera keluar dari grup ini. Grup penuh permusuhan, penuh intrik. Gak ada bersahabatnya karena duit doang. Tapi gue cinta sama prediksi kamu. Gue ini udah kayak kalian tuh seperti keluarga orang lain buat gue. Seperti keluarga lah, jadi gue seneng lah. Jadi jangan hanya karena duit, tapi karena funnya itu kita harus bangkitkan lagi, guys. Itu maksud gua. Oke. Jangan berantem lah. Soleh sama Andre kenapa sekarang begitu terus? Salah. Soleh dan yang lain. Soleh, Andre dan teman-teman. Nanya boleh tapi jangan kebanyakan. Pingsan lagi. Hanya di sinilah karir gue sebagai seorang anak motor dipertaruhkan. Di mana anak motor biasanya disegani, di sini sama sekali tidak ada harganya. Ya mudah-mudahan persahabatan ini silaturahmi bukan hanya pada saat kita main, pada saat kita kerja, mudah-mudahan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Amin. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita bisa bersahabat juga. Amin. Bisa meneruskan prediksi ini, anak kita. Amin. Prediksi junior. Gak perlu juga. Bisa kan? Kenapa mana? Jangan, udah. Kenapa sih lu selalu ngebantah gitu? Udah. Tahu terus. Depan-depannya lagi gitu, oke? Tahan. Dulu. Sen.
Surya. Aduh, eh nyob. Ya, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat pertemanannya. Paling botok nih, paling botok nih. Terima kasih buat siapapun yang menginisiasi saya sebagai anggota terakhir akhirnya bisa masuk prediksi. Salah satu achievement dalam hidup saya bukan hanya menghidupi keluarga tapi juga jadi salah satu dari member prediksi. It means a lot for me. Terima kasih teman-teman prediksi, mohon maaf buat semua baju-baju kostum yang saya pakai. Lu anjing. Lu. Tukang sampah lemari nih. Dan gue juga bilang sama Kang Ronald kemarin ini persahabatan yang sebenarnya enggak dekat-dekat amat tapi begitu prediksi kok berasa dekat ya semuanya. Oh, sayang. Oke, semoga sehat-sehat semua sekeluarga dan semua. Lu respon dong. Orang lagi ngomong didengerin dong. Apa gitu. Diam salah. Semoga ada. Makanya tadi jangan banyak nanya. Ready. Thank you buat prediksi. Enggak nyangka bakalan berdiri. Bersejajar dengan kurang sejajar pemilik, pemilik perusahaan besar dan juga satu kepala cabang. Ya baik, gue minta maaf aja kalau misalkan gue nggak anak motor banget, speed gue juga kurang. Tapi yang pasti gue bisa seneng-seneng di sini. Terima kasih. Grup yang menyebalkan, kangen-kangen banget. Tapi kalau ketemu ini juga. Enggak ada prediksi, enggak cuma 4 tahun tapi selamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sekali dengan pertemanan ini untuk seseorang yang pernah diramal katanya rezeki kamu di teman-teman kamu. Jadi ya, betul. Alhamdulillah sekali gitu ya. Alhamdulillah 12. Betul. Cuma kemarin saya rugi 120 juta gara-gara kok. Ya mudah-mudahan kita soleh terus, berkah terus, bisa buat keluarga juga keberkahannya. Dan sesuai dengan namanya prediksi, saya prediksikan tahun depan kita bikin film 10 juta penonton. Alhamdulillah, kabul. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Suka duka maupun menyebalkan atau ngehe-ngehenya teman-teman semua yang kita terima. Ya bercandanya kita terima, semoga tidak ada yang dimasuk ke dalam. Ngeliatinnya gak enak banget sih. Wah parah. Oh. Ingat. Salah warnanya. Salah. Ini kita semua konteks tetap bercanda. Jangan bawa serius. Back to basic ya. Jadi kalau misalnya ke depan tetap kita harus berpikir bahwa grup ini dibentuk tidak semata-mata hanya karena uang. Uang, betul. Tapi funnya tetap harus kita jaga. Itu. Jadi saya rasa sudah dulu dari saya ya. Kok enggak ada nyanyi dong. Kok enggak ada lawak? Gua nunggu lo, nunggu lo. Enggak ada lawak. Lagu ulang tahun keempat gimana? Lagu prediksi ulang tahun keempat. Ulang tahun. Keempat ya. Ini irmanya mau yang gimana? Jazz. Oh, yes. The folk Amerika. Amerika. That's it. Kan saya dong tinggal di Amerika. Tiup lilin. Lilin. Apakah tandanya itu hari ini? Tiup lilin. Tiup lilin. 4 tahun lamanya kita bersama. Bercanda ceria. Kadang-kadang marah itu hanya dilakukan di sholat aja. 13 orang manusia bersatu bersama menebar kebaikan. Langkah 13 kadang tinggal 10, yang 3 hilang. Trainingnya nggak mau nonton lagu karena yo tiup lilin. Tiup. Boleh nanya tapi
nggak tahu. Saya ini wartawan. Emang pada kurang aja. Orang cuma mau nanya. Kalau ujungnya nggak tahu. Kemarin Twitter lewat. Ya sudah, tak apa-apa. Hati senang ingin pergi. Amerika. Cuma aku yang Kristen. Cuma aku yang Buddha. Tapi satu mau nyusul. Cuma aku kemana-mana gak ada yang Cuma kita, hey! Grup motor paling dicintai netizen. Prediksi, jaya. Prediksi, jaya. Prediksi, jaya. Prediksi, jaya. Selamanya. Ya udah, terima kasih semuanya. Semoga sehat terus. Amin. Prediksi jaya.